sampai gue pulih dan bisa bergerak lagi seperti dulu, apa yang akan Raisa lakukan? Apa Raisa akan ninggalin gue? Tapi gue juga gak mau lumpuh terus seperti ini. Sakit dong kalau digerakin. Jadi secara keseluruhan memang ada progres yang bagus dari kesehatan Bapak. Namun memang untuk syaraf geraknya, Pak Mario masih membutuhkan terapi lebih lanjut ya, Bu. Baik, Dok. Terima kasih ya, Dok. Tapi kalau saya mau terapi di rumah bisa kan? Apa nggak sebaiknya di rumah sakit aja ya? Benar, Pak. Karena terapi memang seharusnya dilakukan di rumah sakit. Supaya hasilnya juga lebih terpantau. Tapi saya nggak mau, Dok. Bolak-balik ke rumah sakit dalam keadaan seperti ini. Ini sangat merepotkan saya. Kalau memang Pak Mario merasa lebih nyaman untuk terapi di rumah, saya izinkan. Nanti saya akan minta tenaga medis untuk datang ke rumah membantu terapi Pak Mario ya. Terima kasih banyak ya, Dok. Saya permisi. Ya. Aku senang kamu ada perkembangan positif. Semoga nanti terapinya bisa bikin kamu cepat pulih ya. Iya, sayang. Makasih ya udah nemenin aku. Ya udah, aku panggil Opal ya buat bantu angkat kamu. Kalau sampai gua pulih dan bisa bergerak lagi seperti dulu, apa yang akan Raisa lakukan? Apa Raisa akan ninggalin gue? Tapi gue juga gak mau lumpuh terus seperti ini. Itu kan cewek yang kemarin gue liat sama Riza. Iya, Mas Riza. Ini aku lagi cari beberapa item lagi. Yang pasti aku akan kabarin ya untuk berapa nominalnya. Dia nyebut nama Riza. Riza suami gue kan? Maaf ya. Ah, gue jadi kehilangan jejak deh tuh cewek. Tuh cewek beneran deh, kayaknya tadi teleponan sama Riza deh. Gue dengar banget kok namanya disebut. Kok sampai segitunya ya? Mungkin Kiki ada benernya juga ya. Kalau sampai Riza berhubungan sama cewek cantik kayak gitu, mungkin karena ulah gue sendiri.